masih baru di channel ini, jangan lupa tekan subscribe dan butang lonceng. Assalamualaikum, selamat datang ke channel YouTube Usaha Kepoci. Kepada yang dah subscribe, terima kasih sangat-sangat. Kepada yang belum subscribe lagi, jangan lupa tekan butang subscribe dengan tombol lonceng tu untuk notification. Banyak lagi video menarik. Kali terakhir, telefon bimbit bekas pembaca berita TV3 Zalina Syaharah Azman atau dikenali sebagai Zalina Azman dikesan aktif adalah pada 20 November tahun lalu, 4 hari sebelum anak lelakinya cuba membuat panggilan kepada wanita itu. Ketua Polis Daerah Shah Alam, Assistant Commissioner Muhammad Iqbal Ibrahim berkata, menerusi semakan dan siasatan dibuat, pihak polis berpendapat berkemungkinan Zalina hilang lebih awal daripada tarikh yang dilaporkan. Kalau anaknya tidak cuba telefon, kita pun tidak tahu dia hilang. Berkemungkinan Zalina telah hilang lebih awal. Tapi tidaklah awal sangat sebab kita sudah semak dan pada 20 November didapati telefonnya telah dimatikan. Sama ada kerana sudah habis bateri itu, kita tidak dapat pastikan. Katanya ketika melakukan lawatan ke rumah Zalina Azman bersama pengerusi Pertubuhan Berita Nasional Malaysia, Senator Datuk Ras Adi Barazi. Muhammad Iqbal juga berkata keadaan rumah Zalina Syaharah yang didapati tidak tersusun itu adalah disebabkan kediaman itu sedang dalam proses pengubahsuaian untuk menjadi sebuah galeri. Sementara itu, dalam kenyataan beliau berkata, polis kini sedang mengesan pekerja yang pernah melakukan kerja pengubahsuaian bagi membantu siasatan kes kehilangan bekas personaliti televisyen itu. Kita masih menjalankan siasatan. Kini sedang mengesan pekerja-pekerja yang terlibat dalam pengubahsuaian kediaman itu yang mungkin boleh membantu siasatan, katanya. Beliau juga berkata setakat ini seramai 6 individu telah dipanggil dan dirakam keterangan sejak laporan polis mengenai kehilangan itu dibuat. Sebelum ini, Muhammad Iqbal dilaporkan berkata, Zalina dipercayai masih berada di dalam negara susulan tiada pergerakan keluar melibatkan wanita itu yang dikesan pihak berkuasa setakat ini. Pihak polis telah menerima laporan mengenai kehilangan itu daripada anak lelaki Zalina Syaharah, Mikael Norman, pada 29 November tahun lepas yang cuba menghubunginya sejak 24 November tahun lalu bagi memaklumkan datuk pengadu telah dimasukkan ke hospital namun wanita itu tidak dapat dihubungi. Terima kasih korang sudah tengok video aku. Ha, kita jumpa lagi untuk next video pula. Suka dengan video saya? Jangan lupa tekan like, subscribe dan butang loceng untuk pelbagai lagi video menarik selepas ini. Bye!